Oke, teman-teman, jadi hari ini saya mau mencari apa ya sebutannya ya, kira-kira teman-teman, begal atau si perusuh gitu. Saya mau cari dia. Saya mau interogasi, kita penjarakan dia dan kita tanya-tanya di mana markasnya gitu. Dan sekarang saya posisi saya lagi di Yangton dan bawa pasukan-pasukan pemburu yang di Yangton. Udah ada di atas dianya dan ada Delos juga. Delos juga udah lagi memperbaiki peralatan-peralatan buat di sini ya, teman-teman ya. Dan saya baca teman-teman ini dikasih luas, teman-teman minta bang ditingkatin 2 ya, kalau bisa nanti saya tingkatin ya teman-teman ya, tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa ya, soal ini memang sih gede juga, cuman kalau misalnya propnya itu kelebihan kebanyakan takutnya nggak muat gitu loh, soalnya ibarat kamu main Lego, kamu mau bikin robot-robotan, Legonya habis ya udah stuck aja di situ gitu. Jadi ini mobilnya kemarin kita pakai ya. Mobilnya gagal ya. Bener loh, gue sedemen banget. Jadinya mobil ini mobil. Soalnya saya tuh suka banget mobil seperti ini nih. Gede-gede kayak gini nih. Senang gitu loh. Dibanding mobil-mobil sedan, mobil-mobil sport, saya lebih senang ini gitu kan. Jadi oke, kita ke atas. Di sana sudah ada pasukan. Kan saya janji pasukan itu adalah pasukan Vikendi ya. Untuk jaga-jaga di Vikendi. Memang khusus untuk VKD tuh, mereka itu lagi jaga-jaga dan Delos juga lagi ngenceng-ngencengin ini kali, pondasi-pondasi kali. Kita turun dulu sebentar. Apa nih? Kepeset nih. Kok begini sih? Apaan sih? Oke, ini dia pasukan kita nih. Dia lagi mantau-mantau ya. Mumpung lagi gak ada zombie, zombinya udah dibabat habis gitu kan. Jadi zombie itu biasanya kalau kita di satu lokasi, zombie itu kalau nggak salah spawn di 100, nanti kalau udah 100 udah kebunuh, dia itu spawn lagi di tempat lain lagi gitu ya kayaknya deh. Makanya kalau kita nggak bunuh zombie di tempat itu, kita diem aja, udah jangan pindah-pindah deh, dia pasti habis. Kalau kita pindah lagi, bergerak sedikit, jalan ke berapa puluh meter, itu zombie spawn lagi. Oh mbak ini toh, ada Delos di sini dan Delos satu lagi sebelah sana loh teman-teman. Lagi inilah, ini apa ya ini ya? Ini buat pembuatan apa ya dia? Apa sih ini? Pembuatan apa sih ini? Mesin bubut atau apa nih? Oh, nggak ngerti lah saya teman-teman. Mungkin teman-teman lebih tahu ya. Di atas ada juga noh. Di sebelah sana ada juga. Di sini ada. Jadi dijagain di sini ya. Jadi ya gitulah, aman. Jadi sensor kita untuk sementara belum dipasang. Jadi kita kendaraan-kendaraan yang masuk sini. Loh. Oh, bukan sensornya, itu lagi di bawah pasangnya. Jadi belum ada alarm. Jadi kita belum pasang alarm, belum pasang CCTV. Teman-teman bilang apa pasang CCTV? Ya pastilah kita pasang. Jadi hari ini saya on the way cabut ke Los Santos ya. Cabut ke Los Santos karena kita mau berburu. Berburu itu begal ya, teman-teman ya. Waduh. Kayaknya kalau lagi first person ini jalanan kayak ditutupin semua, aku dikuasain. Ya seolah-olah kalau ada kendaraan dari sebelah kanan kayaknya nggak kebagian gitu. Ya padahal ini masih luas banget tuh. Tuh. Ya begitulah. Ibarat kita nyetir mobil Innova itu begitu tuh. Kayak gede banget. Dan di penjara itu kan ada Meriwether ya. Meriwethernya hari ini saya mau setrum teman-teman. Saya mau setrum karena dia cuma ngakunya itu yang di daerah pelabuhan doang, selanjutnya dia nggak tahu terus ditanyain gitu. Nanti kita suara apa tuh, nanti kita cari Meriwether lain yang kita bisa tanyain dengan jujurnya ya. Meriwether jangan dikasih buat temen, jangan, nggak mau, saya juga nggak mau, saya sendiri menolaknya Meriwether jadi teman saya. Bang, perjalanan di Kara yang tuh jangan skip dong. Waduh, kalau nggak ada skip, ntar ada yang ribut di perjalanan. Kalau bisa skip aja bang, kelamaan. Mendingan saya skip. Gitu, itu jauh banget jaraknya itu. Itu bener-bener jaraknya jauh banget temen-temen. Kemarin banker kita sebelah kanan ya sini ya. Sekarang kita udah pindah ya. Waduh, nempel salju bodi mobil saya nih. Mudah-mudahan nih, ntar sampai kota lah meleleh semua saljunya lah. Oke, tampaknya ada Meriwether tuh. Tapi biarin aja.
Hari ini kita harus tangkep itu para-para begal ya. Sebutannya apa yang enak itu buat orang-orang itu ya? Mafia, begal. Oke, kita ke penjara dulu teman-teman. Habis ke penjara baru kita cari itu ya. Saya mau ngebebasin Meriwether nih biar kesetrum ya teman-teman. Aduh, suasana duka masih aja ada yang datang ke kuburan ya. Walah. Dia lagi diikat dong, lagi dijemur, diikat. Sini 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 ya. Saatnya lo ini kau. Gue bebasin. Hah? Baju lo bersama sama gue ya. Pergi sana. Sono. Hus. Ah. Mau kemana lagi kau? Hah? Mau kemana kau? Hei. Hahaha. Lo mau kemana kan? Udah kesetrum kau ini, tobat dia. Hah? Tobat udah kesetrum. Mau kemana kau? Hah? Mau kemana? Mau kemana kamu? Mau kabur? Mau kabur? Mau kabur lagi? Sok, silakan kalau mau kabur. Kok di luar bukainnya? Dah sana. Kan? Oke, teman-teman, Meriwether sudah tiada ya, dia matinya karena kesetrum ya, bukan karena saya ya. Jadi dia ada aduh, dia bakal main dan dia sudah kesetrum dan goodbye Meriwether ya. Kita cari Meriwether lainnya yang kita bisa tanyain ya. Dia bilang sih dia ngaku di pelabuhan, tapi si Johnny ini pengen ngebebasin, janji pengen ngebebasin tapi nggak dibebasin. Ini Johnny apaan lagi deket dengan geletak di sini. Aduh. Oke, yuk. Kita siapkan senjata kita dulu. Oh iya ya. Harusnya kasih zombie aja biar dimakan zombie ya. Yang tadi ya. Meriwethernya ya. Biarin aja lah. Oke, teman-teman. Jangan lupa di-like dulu. Ayo, like-nya. Udah tumben-tumben nanti menghilang ini. Belum ada tanda-tanda merah-merah ya kita ya. Coba first-person. Walah, gede banget. Oh iya, ada soalnya ada teman-teman bang, kalau naik mobil pas-pasan aja ya udah. Ini soalnya gede banget teman-teman, bingung lihat patokan sebelah kanannya ini. Belum ada tanda-tanda ini. Gimana ini teman-teman nih, belum ada tanda-tanda nih. Meriwether barusan udah ngambil dropnya. Dia kalau itu si begal-begal itu, kalau di sekitar bandara dia nggak berani teman-teman, nggak pernah dia nginjek daerah bandara, daerah militer, dia nggak pernah dia. Mungkin ke kota kali. Sekarang kita ke kota aja ya. Kita ngerasain pas-pasan naik mobil gede kayak gini kita masuk ke sini. Rasanya begini banget ya. Wah. Oh, saya pikir mobil itu hidup. Ada orangnya. Waduh, nggak kelihatan. Masih parkiran nih.
Yah, salah masuk. Ini kalau first person gini teman-teman saya enggak kelihatan. Waduh, mobilnya kok kotor ya? Bekas dari Pick Candy ya? Kotornya kan pasan tadi udah bersih deh, udah meleleh. Kotor lagi ya? Mobilnya rawan kotor nih. Tampaknya ada Meriwether nih temen-temen nih. Waduh, depan kantor polisi lagi dong. Biasanya kalau misalnya kita ada drop Meriwether, itu mereka datang tuh. Yang begal-begal itu datang, dia mau ngerebut dari kita nih. Ini kan teman-teman bilang, "Bang, seragamnya ganti, Bang. Ini kita ganti, teman-teman." Ini dia. Nengok sih lo. Temennya enggak ngeliat. Kena lagi. Yang sebelah sini mana ya? Ini di tiang ini nih. Masa dia ngumpet masuk ke tiang? Ingat gak teman-teman? Teman-teman tadi pasti lihat-lihat deh, ada yang di tiang. Yang di tiang ini mana ya? Loh. Bye. Matinya kejengkang semua. Ih, kabur. Bener-bener ya, gila, negeri cari nggak ada itu begal-begal itu, nggak ada nongol sedikit pun. Dimana kau begal, keluar dong. Giliran misi nyari itu dia nggak nongol-nongol. Mana ya? Ada friendly. Friendly di mana? Cepat. Hah? Mana sih? Mana friendly? Meriwether lagi. Di sebelah sini. Biasanya kalau kita menuju ke sana, itu datang merah-merah itu. Wow. Udah kelihatan saya. Lah, kok kesenggol sih? Friendly lagi, tapi di mana sih friendlynya? Waduh, ngasik nih. Oke, kita sudah memasuki daerah terlarang. Waduh, mobilnya kotor banget. Kita ngumpet di sini aja. Oh, lo dia, Meriwether ini. Tujuan kita itu nyari ini nih, begalnya mana ini? Wah, nggak kena. Oke, okay, nice, selesai. Ada suara apa tuh? Mana tuh?
mulai dia nih. Ah, kena lo. Duitnya banyak banget. Nah, tuh dia tuh datang. Dia datang di map. Di karang mari. Tuh. Ih, dia kemari. Kan begal kan? Orang yang dapat supply siapa dia mau ngambil. Mobil saya malah. Dia mau kemari. Tuh mobil itu. Tuh. Kabur dulu. Kabur dulu. Dia mau kemari, saya tahu tuh. Dia mencari saya. Dia nabrak lagi. Mana? Loh. Mana dia? Di mana dia? Itu dia. Hahaha. Ini dia nih. Sendirian, saya pikir rame-rame. Turun enggak? Ah, elah ketembak lagi. Ah, ketembak teman-teman. Apa sih nembak sih? Oke. Ada Meriwether lagi di sini. Enggak apa-apa, kita samperin deh buat mancing dia. Kita uber aja ya, teman-teman. Meriwether biasa kalau habis ngambil itu pada begal-begal itu datang. Ah, jauh lagi supply-nya, ada supply itu. Biasanya di mana ada supply ini pembegal-pembegal itu datang deh. Tapi hati-hati teman-teman, pembegal-pembegal itu juga dia ngambilin seragam-seragam dari teman-teman kita, yang dimana teman kita kalau ada yang mati seragam suka diambil sama dia nih, hati-hati juga. Oke, di mana sih? Oh, no, kita turun di sini. Mereka lagi sibuk nembakin zombie. Kita ngebokong. Oh, udah habis ya? Udah habis. Dimakanin zombie mereka. Oh, masih banyak dong. Begal belum datang nih. Wah, kagak mati dia. Ini nih. Wow. Dapat flare gun. Dia ini di bawah ini. Tuh di bawah tuh. Tuh. Dia enggak megang senjata ya? Loh, kok hilang? Ini pergi kemana?
Duh. Pada kemana? Ini lagi dicari. Ya Allah, mana yuk? Kita cari lagi, kita cari lagi. Biasanya kalau ada supply dia itu ngejar. Di depan sebelah kanan itu ada Meriwether lagi. Mudah-mudahan tuh yang para pembegal-pembegal itu datang deh tuh. Belum ada tanda-tanda pembegal ini. Kagak mati kan? Kagak. Masih ada. Oke. Aman. Kita buang lagi teman-teman, biar ada lagi. Duit banyak banget duit. Mana ini begal-begal nih? Ada suplai lagi. Mana sih begal-begal ini? Rese banget nih. Masa gak dapet apaan? Gak dapet hasil ah. Kacau nih mod nih. Ada dia di itu tuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dia ngeliat kita dong. Di sini tempat-tempatnya orang Arab loh, teman-teman. Pangkalan orang-orang Arab. Set dua mobil. Di sini tempat pangkal-pangkalannya orang Arab nih, di sini nih. Tuh kan tempat-tempat tekstil. Tuh karpet-karpet Arab semuanya di sini nih, teman-teman nih. Aduh kan Meriwether lagi, baru juga ini. Tapi di mana ini penjahat-penjahat ini? Ah, salah jalan lagi ya, sama aja deh. Oh, enggak beda, kirain sama aja.
mana nih hosting nih? Hah. Bete teman-teman kalau misalnya niatnya nyari orang itu tapi kita tuh nggak dapet gitu, itu bete banget, kita nggak dapet dia gitu. Jadi perjalanan itu ya seperti ini, pasti teman-teman bosan gitu kan, Merry Weather lagi gitu. Jadi saya pengen tahu ini kalau udah ketemu hai satu, ah friendly di mana sih, friendlynya nggak kelihatan, nggak nampak beneran nih. Wih, nyaris lu. Wah, kepala dingin tabrak. Wah, kalingan rumah. Kealingan rumah. Lo dia lo. Aduh, ditembakin. Musik goodbye gayanya. Gue curiga ada yang dari sebelah sini nih. Ada yang di sebelah sini nih. Tuh kan bener. Lo ya elah, bangun tidur lagi. Gue pengen nangkep ini satu orang aja susah amat sih. Ini nih AKM. Ah, perjalanan ini melelahkan. Mudah-mudahan dapat nih sesi terakhir, perjalanan terakhir kita mudah-mudahan dapat. Bengkel nggak ada yang buka sih ya. Bengkel dulu nih teman-teman nih. Kalau bengkel buka nih biar rapi. Tuh, sebelah kiri ada panjang umur. Mereka itu lagi berperang sama siapa ya? Tuh, banyak banget tuh. Lu banyak. Mereka lagi perang sama zombie. Oh my god. Zombie biarin. Ah, dinembakin lagi. Di luar rencana lagi. Gagal lagi teman-teman. Udahlah kita karap. Ulang aja lah. Parah banget dah. Mudah-mudahan dapet nih satu lagi deh. Kalau nggak dapet ya udahlah pasrah lah, kita nyari sendiri keliling-keliling lah, patroli pakai tim-tim inilah, pakai tim pencari inilah, pencari apa namanya, suplai. Wow. Ini nih dinyamperin lagi.
Ah, resek banget sih, gagal lagi. Di mana? Ikut gua lu. Follow. Loh, masuk sini. Susah amat sih. Masuk lu. Udah mau gelap kan? Gah, udah mau agresif dong itu zombinya. Oke. Okay. Bolo, ayo lo, apa lo? Keluar lo. Lo. Ini kemana orangnya? Ah, saklek nih. Di mana sih? Enggak ada pintu belakang. Ah, kemana sih? Ah, gua emosi nih hari ini nih. Emosi, ini kemana lagi? Dia kabur kali. Barusan masih ada. Penasaran saya di dalam kali ini. Coba first personnya. Ada kemana sih? Tadi kemana nih? Kemana sih itu orang barusan ada? Saya habis melepasin ikatan. Aduh. Ah, sia-sia teman-teman, begalnya kabur. Gak jelas ini. Capek doang nih. Ah, gak menyenangkan. Hari ini gak menyenangkan. Aduh. Ah. Kemana ya barusan ya? Aduh, jatuh lagi. Ya ampun, ini apaan sih? So. Jadi begalnya nggak tahu teman-teman barusan kemana, saya nggak ngerti. Posisi saya barusan lagi ngelepasin ikatan di dalam mobil, tiba-tiba itu nggak ada. Saya jadi penasaran, jangan-jangan di kolong sini nih. Saya masih penasaran beneran deh. Ini kemana ya? Masa ya nggak ada? Kalau emang kabur, kabur kemana? Cari dulu sebentar. Ini mobil rusak gampang, tak delos yang rapiin teman-teman. Takutnya masih di dalam perjalanan. Ingat gak yang lewat itu Mary Better pernah kita tangkap, akhirnya kabur. Hari ini kurang menyenangkan teman-teman, kurang menyenangkan sekali ini. Kurang greget hari ini nih. Temen gimana kalau misalnya temennya si siapa namanya, temennya si Joni, kita suruh cari kelompok-kelompok mereka gimana teman-teman? Komentar aja teman-teman di bawah, nanti di dari temennya si Joni, dia suruh nyari sampai ketemu gitu. Setuju gak teman-teman? Dia suruh nyari itu tugasnya, dia suruh nyari aja lah. Aduh, apalagi udah rusak. Jadi hari ini kita kehilangan begalnya, kabur, nggak tahu kemana tadi, nggak jelas banget nih hari ini nih, bener-bener deh.
Dari episode berikutnya kita ini aja deh, kita suruh cari ya, temen si Joni suruh nyari ya. Temen Joni kan lagi ada di bengkel, dan teman-teman juga ada yang nyariin, bang mobil yang Batman satu lagi di mana? Itu kan punya temen Joni, itu yang ada di The Lost teman-teman. Jadi teman-teman nontonnya pasti lengkap episode ya, kalian lihat ya. Jadi nggak apa-apa, ditunggu sambungannya, and see you next time.